Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Alia dan Kalista Channel. Bunda-bunda, di video kali ini aku ingin berbagi resep masakan Indonesia, yaitu pentul bakso mercon. Nah, sambil lihat videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya bunda-bunda. Terima kasih, selamat menonton. Pertama-tama kita haluskan bumbu-bumbunya ya. Nah, kalau cabai sesuai selera bunda-bunda aja, boleh ditambah atau dikurang ya bun, sesuai selera. Nah, kalau bunda-bunda bahannya ingin diulek, silakan. Kalau saya lebih suka di blender karena lebih praktis bun. Masukkan semuanya ya bun, bahannya kecuali jeruk nipis dan daun jeruknya. Jangan lupa ditambah air ya bun, agar lebih mudah untuk memblendernya. Siap untuk di blender. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya bun. Selanjutnya, rebus kuah kaldu hingga mendidih ya bun. Lalu, setelah mendidih masukkan pentul baksonya dan tunggu sampai benar-benar bakso matang. Setelah mendidih, angkat dan tiriskan baksonya. Lalu siapkan teflon, panaskan minyak ya bunda secukupnya. Kalau sudah panas minyaknya, masukkan cabainya, bumbu-bumbu yang tadi ya bun. Masak hingga bumbunya harum, kita masukkan daun jeruk, garam, kaldu bubuk ayam, gula, dan merica bubuknya ya bunda. Aduk-aduk sampai rata dan tunggu sampai bumbunya benar-benar matang ya bun. Masukkan baksonya ya bun. Musik.
Lalu aduk-aduk hingga rata ya, Bun. Tambahkan air kaldu secukupnya. Biar rasanya lebih mantap, bisa ditambah gula merah ya, Bun, sesuai selera bunda-bunda. Kalau sudah matang, jangan lupa dikoreksi rasanya ya, Bunda. Biar lebih segar, tambahkan perasan jeruk nipis ya, Bun. Bakso pentulnya siap untuk dihidangkan.